dibanding yang dulu yang pernah ada. Gimana itu orang-orang bilang? Dimanapun gitu. Terus kemarin yang ada empat orang pada ngapain? Yang melihat katanya. Belajar. Ini tanam ini bagus sekali nih. Orang mana yang nanam di ini? Itu aja. Pakai apa gitu? Pakai apa obatnya? Dibilangin obatnya. Apa? Hanya pakai itu obat diope katanya. Obat diope. Inilah kedele yang ditanam petani. Tadi, iya kak. Lihat bagus ini tanamannya ini. Iya kak, ini ya. Lumayan lah pak ya. Ya, pakai apa ini pak Adi? Pakai ini pak, berkat dari itu apa ini pak? Yang bener aja. Iya betul pak ini pak. Oh iya. Ini belum ada BOP, belum begini pak. Berapa umurnya ini pak Adi? Sekitar 45 ini pak. Waktu kecil pertumbuhannya itu juga lebih dari luar biasanya pak. Lebih dari luar biasanya? Iya. Cepat tumbuh? Cepat pertumbuhannya. Terus akarnya gimana? Akarnya juga banyak sekali pak, kuat. Kuat? Iya. Enggak gampang roboh? Enggak. Batangnya? Batangnya bisa besar-besar gitu pak. Besar-besar? Iya. Petani menunjukkan performa tanaman edamame ini dan jumlah banyaknya batang. Tumpang sari dengan jagung. Produksi Cina, kipeng yang ditanam dengan teknologi BOP, tumpang sari dengan jagung.